Oh iya, halo guys, kembali lagi bersama aku di sini Y Gaming 503 di sini. Dan kali ini kita bakal enggak bakal main game. Kali ini aku bakal bikin konten satu konten, yaitu apa sih? Konten reaction satu video gitu ya. Video itu. Ih, kata anjir telinga aku pakai headset ini. Ya, bikin satu konten ya, reaction ya, banyak lah reactionnya. Nanti ada video sedih gitu ya, apa lagi tadi, ya lucu-lucu, tepak momen ya, gua tepak momen yang ada di Free Fire, PUBG, ya pokoknya gua tepak momen lah ya, pokoknya ya. Oke, tanpa banyak bacot lagi, kita langsung ke YouTube-nya guys. YouTube-nya ntar guys, gua nyalain, kita langsung buka. Semua kuda yang apa nih? Ini jutaan orang menangis. Nah ini. Ntar. Oh siklus. Slow. Gua belum gua nyalain ituan apa? Alat perekamnya guys. 1, 2, 3. Ah, kok malah di screen sempat. 3, 2, 1. Let's go. Kita langsung buka guys. Nih guys, gua simpan di sini. Buka guys. Nih guys, gua simpan di sini. Dokter siswa kisah cinta yang tulus sedih banget, baca sampai selesai ya. Oke. Sayang kamu di mana? Kenapa? Anjir, gua nggak tahu ya, nggak apa-apa lah sedikitnya. Baru lama nggak ketemu, itu gua nggak dibalas sih, kamu masih ya. Iya, sayang itu nggak gua baca guys, karena alay kali ya. 5 jam kemudian berlangsung. Aduh, kamu mau berapa sih? Aku lagi main dan lagi seru tadi, heran ya. Ya ampun, kamu kan bisa bisa kabarin aku, bilang kayak kalau lagi main ya. Sorry ya, bukan kamu. Oke, siap. Kamu besoknya guys, sayang kamu lagi apa hari ini, kemana? Cuma dibaca doang guys, kamu sibuk lagi main game ya, ya gitu, cuma dibaca doang lagi. Ya ampun, kamu bener-bener deh ya, cuma dibaca doang gak dibalas, ceweknya marah. Coba kamu ngerti deh, kalau aku cuma hari ini gak balas, ternyata aku lagi sibuk kan, cowoknya hilang. Dan tadi aku lagi putus sama PUJ terus, teman aku udah dicariin cie, malah kan sampai diledekin tuh bawa mesin uji weh, sampai segitunya. Kamu sayang gak sih aku segitu aja, khawatir kalau kangen kalau aku cariin, karena ini tag ya, aku baca sih nggak boleh, tapi nggak gitu juga kali. Udahlah ya, balas berantem terus sama kamu, terserah kamu mikir apa, aku mau balik dulu ke rumah. Oke, kalau itu kamu biar aku menghilang aja ya, dan ini konsentrasinya biar aku nggak gangguin kamu lagi, biar nggak ada yang bawel lagi sama kamu, biar kamu bisa tenang. Bye. Ya elah, ngambek lagi kan, baru dia nyesel ini kayaknya nih. Sampainya di rumah, ini aku baru nyampe rumah, kamu lagi apa? Nggak dibales. Siap, masih ngambek juga lagi bilangnya guys. Nggak dibales lagi. Ya udah, kalau masih ngambek, good night. Aku tidur dulu ya, besokan harinya. Siap. Cowok CKP-nya, lihat chat ceweknya, tapi nggak dibales. Dibaca pun kagak. Ngambek sampai segitunya. Chat pun nggak dibaca ya, chat, dan chat itu pun tetap gak dibaca sama cewek sama sekali. Cowok putuskan untuk pergi ke rumah cewek. Assalamualaikum, permisi. Ya Den, ada apa? Siap. Tia RDB, lo memangnya kamu gak tahu Neng Tianya dirawat di rumah sakit sejak minggu lalu. Astagfirullah, gak bisa. Sakit apa Tia, Bi? Anjir, gue sepi. Udah tau, dan banyak kamu langsung ke rumah sakit aja. Bibinya suruh ke rumah sakit.
Jadi aku langsung menuju ke rumah sakit pakai motor gigi kartu. Berapa pohon? Apainya di rumah sakit? Suster, pasien yang bernama Tia dirawat di ruang apa ya? Suster, sebentar, Mas, saya cek dulu. Maaf, Mas, pasien dengan nama Tia sudah meninggal 30 menit yang lalu. Cowok terlihat sangat shock, tak bisa berkata apa-apa. Cowok pun pergi ke rumah duka dan bertemu dengan ibunya Tia. Bu, Tia sakit apa? Kenapa Tia tak pernah cerita ke saya? Tia sakit apa? Sambil ada imut nangis gitu, kita doakan saja semoga Tia tenang di sana. Ke imutnya sedih gitu. Tia sudah terbebas dari penyakitnya, sudah tidak harus merasakan sakit lagi dia, guys. Sebelum meninggal, Tia menitipkan surat ini untuk kamu. Lalu cowok baca isi surat itu. Untuk kekasihku, maafnya selama ini aku bawel dan selalu ganggu kamu. Oh iya, saat kamu baca surat ini aku udah gak bisa main kamu lagi, udah gak bisa bawel lagi sama kamu. Siap. Terakhir. Terus. Halo, Kasya. Nah, sisi dia aku ditemani adik. Jalan tamanya. Jalan itu, Kak. Cintanya. Halo guys, ada sendiri aja mbak dek. Ah iya di situ ya. Aku loh, pokoknya ada mama situ. Oke guys, ya kita lanjut videonya. Hari ini ada adekku guys, luar ya kan. Aku anuah cili. Guys. Terakhir kita berantem juga karena. Ya kita bakal baca lagi. Kastan itu kas. Apa? Terakhir kita berantem itu karena aku udah pengen pergi yang jauh dan aku pengen sebelum aku pergi aku bisa lihat kamu untuk terakhir kalinya. Ternyata kamu sibuk ya sudahlah nggak apa kok. Oke kita lanjut. Gaskan. Gak apa-apa kok lo nya pakai emot yang ketawa gitu senyum mbak dek itunya apalah udah amat lah. Kamu jaga kesehatan selalu ya. Kalau kamu kangen aku, kau bisa datang ke kuburan aku untuk ketemu aku. Baru ketawa. Kuburan. Kalau kamu cari pacar, ya cari ya lebih baik dari aku yang enggak bawel, yang enggak nyariin kamu terus biar kamu enggak pusing karena terganggu kayak sama aku dulu. Baru ya aku jujur aku sayang banget sama kamu, makanya aku suka ucap terus. Enggak kasih kabar. Kabaril. Bapakku gak cerita tentang sakit aku sama kamu karena kata dokter aku udah gak kemungkinan bisa disembuhkan lagi, makanya aku gak mau kasih tahu kamu tentang ini guys. Kok malah kegah ya, bukan aku yang sakit pak, aku cuma pengen di sisi hari-hari dari hidupku bisa bersama terus, tapi kamunya sibuk terus jadi ya udah gak apa sih. Pakai emot macam tadi guys yang ketawa gitu baru ada itunya tuh gak ter. Aku pengen jalan kekasihku, kamu akan ketemukan yang jauh lebih baik daripada aku. Tia cowok pun hanya bisa menyesali apa yang telah dilakukan terhadap cewek yang sangat mencintainya. Ya Tuhan, maafin aku Tia, aku menganggap masalah sekilangan kamu. Aku nyesal udah begitu sayang kamu, sama kamu sayang. Oh gitu ya. Nah guys, kita bakal baca pesan ceritanya. Pesannya itu ya, hargailah dia yang masih ada dalam pelukanmu. Karena jika dia sudah tidak lagi bersamamu, maka disitulah rasa penyesalan yang teramat sangat akan kamu rasakan. Oke? Kecil noy, gede cantik. Oh. Nah, pesan ceritanya itu guys. Hargailah dia yang masih ada dalam pelukanmu. Maksudnya kan, hargailah orang yang masih menyukaimu dan masih ada di pelukanmu, masih hidup, nggak kayak yang cerita tadi. Dia ceweknya itu udah berjuang demi dia, demi apapun yang dia kayak di cerita tadi kan guys, dia bilang kan di ceritanya itu ceweknya itu mau bertemu untuk terakhir kalinya tapi dia gak mau, tapi setelah dia tahu cewek itu udah meninggal baru dia nyesal. Penyesalan itu ada di ujung guys, gak kasih tahu pada lu semua, penyesalan itu ada di ujung. Oke, dan kita harus hargailah dia yang masih ada dalam pelukanmu, maksudnya masih hidup, gak kayak cerita yang tadi dia kan udah meninggal gitu kan. Karena jika tidak lagi bersama maka itu rasa penyesalan teramat sangat akan kamu rasakan. Mau kan? Oke, kita lanjut ya. Datang lagi deh guys.
share video ini jika kamu suka, dan jangan lupa subscribe channel Dokter Cinta untuk video terbaru, dijamin bikin baper. Memang betul. See you guys, sampai jumpa di see you guys, cukup segini dulu buat video kita kali ini. Semoga kalian terhibur dengan video kita kali ini. Dia mondar-mandir guys, gak tahu dia tadi mau keluar, dia kembali lagi. Semoga kalian terhibur dengan video kita kali ini. Jangan lupa kalian tinggalkan like, share, comment, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah. Next kita bakal reaction apa lagi? Video lucu, video tepak momen gak lagi itu? Ya sama aja lucu, tepak momen cu. Tepak momen lah ya, oke. Kalau kalian punya saran, bisa komen di bawah guys. Kalian mau apa lagi? Ini tentang cinta-cinta. Anjir. Anjir lagi dia. Ya, jangan lupa subscribe ya, Alan. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa akit, Kak. Jangan lupa like juga, Alan. Jangan lupa like, Kak. Oke, sampai jumpa di next video. Bye-bye.